kasih. Saya Pak Yos dari Andrian Flowers. Ya mungkin saya membagi tips-tips sedikit buat Bapak Ibu yang mau merawat aglonema. Pertama tuh ingat aglonema harus selalu berada pada tempat yang sejuk ya. Apakah di bawah pohon atau di bawah greenhouse. Kemudian jangan sampai dia kering, setiap 2 atau 3 hari harus selalu diguyur sampai airnya merembes. Kemudian sekitar jam 9 sampai jam 10 harus dia punya waktu untuk berjemur di matahari. Setelah itu bisa diangkut kembali ke tempat yang telah disiapkan. Itu yang paling sederhana saja yang perlu diperhatikan. Kemudian hindari dari serangan hama ya. Oleh sebab itu harus setiap kali perhatikan daunnya ya, dan kalau boleh kalau ada hama ya segera dicabut dan dibersihkan ya, gunakan tisu dan air yang mengalir saja sudah cukup. Itu trik yang sederhana. Oke, terima kasih, itu dari saya.